Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, lebih dari 100 sosok berkumpul di dataran rumput dengan cara yang sangat kacau, sementara fluktuasi Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan menyebar seperti gelombang. Pertempuran sengit menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda memberontak. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Selusin individu yang terkepung adalah ahli dari Gua Angin Iblis. Saat ini, mereka tampak sedikit sengsara ketika dikelilingi dan diserang oleh berbagai faksi. Ush! Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari langit yang jauh di tengah-tengah pertempuran besar ini. Segera setelah itu, sosok tua muncul dalam sekejap. Dengan gelombang lengan bajunya, riak hitam yang berisi kematian Ki menyapu. Beberapa orang yang tidak beruntung segera mengeluarkan derit menyedihkan saat melakukan kontak langsung, karena setengah dari tubuh mereka secara bertahap lumpuh. PRKTC panggung kematian mendalam. Serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang menjadi berubah. Tatapan mereka buru-buru terlempar. Segera setelah itu, serangkaian seruan dikeluarkan dari mulut mereka. Itu adalah seorang tetua dari Gua Angin Iblis, Iblis Tua Mosie. Dia sebenarnya juga hadir, ucap seseorang. Sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit sedih. Namun, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Tetua Mosie, para ahli dari Gua Angin Iblis bersuka cita setelah melihat ini. Mereka buru-buru bergegas ke depan, dan mendarat di samping Iblis Tua Mosie. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu menargetkan Gua Angin Iblisku. Teriak Tetua Mosie, mata Iblis Tua Mosie menatap tajam ketika dia melihat para ahli dari berbagai faksi di langit. Perasaan tercekik dan amarah di dalam hatinya telah benar-benar meledak pada saat ini. Dia segera mengambil langkah ke depan, saat ki hitam mengerikan menyebar darinya. Hati para ahli dari berbagai faksi itu berdebar kencang setelah melihat penampilan seperti itu, karena mereka buru-buru mundur sedikit. Lagi pula, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka, maka tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Tetua Mosie. Hahaha, Tetua Mosie, tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman, ucap Zhou Gan. Saat Iblis Tua Mosie hendak mengamuk untuk membunuh, beberapa sinar cahaya tiba-tiba saja muncul dari langit yang jauh. Pakaian putih Zhou Gan dan Chen Ying sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing memiliki seorang tetua di sisinya. Ki hitam samar naik dari tubuh kedua tetua ini. Mereka juga ahli di tahap kematian mendalam. Itu sudah jelas, bala bantuan kuat mereka juga bergegas selama periode waktu ini. Itu adalah Tetua Qin dari Gua Semesta, dan Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi, ucap Tetua Mosie. Mata Iblis Tua Mosie berhenti pada kedua tetua itu, sebelum dia tertawa dengan dingin. Iblis Tua Mosie, mengingat status kamu itu, menggertak anak-anak ini bukanlah hal yang baik. Orang tua berambut putih yang disebut Tetua Qin tersenyum pada Iblis Tua Mosie dan berkata. Mata Iblis Mosie tua itu gelap. Dia dengan dingin berkata, itu bukan urusanmu. Hahaha, aku telah mendengar, bahwa menara perak telah jatuh ke tangan Gua Angin Iblismu. Sekte Iblis Ilusi kami juga ingin mendapat bagian juga, Tetua Liu dari Gua Iblis Ilusi itu tertawa keras dan berkata. Tetua Liu benar, Tetua Mosie, mengapa Gua Angin Iblismu tidak bermurah hati, dan membiarkan semua orang menikmati menara perak bersama-sama, ucap Tetua Qin lalu tertawa. Jangan bermimpi, mata Tetua Mosie menjadi dingin ketika dia menjawab. Jika itu yang terjadi, baik Tetua Qin dan aku mungkin harus bertukar pukulan dengan kamu hari ini, ucap Tetua Liu sambil tersenyum. Apakah kamu berpikir, bahwa aku takut pada kalian berdua? Balas Mosie, mata Iblis Tua Mosie sedikit menegang, ketika dia dengan dingin berteriak. Hai dua tetua, kita tidak akan bisa mengeluarkan menara perak terlepas dari bagaimana kamu mengancam kami hari ini. Di sampingnya, Xie Yan mengerutkan alisnya dan berkata. Apa maksudmu, Tetua Qin mengerutkan kening dan bertanya. Xie Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Sebelumnya, menara perak yang berada di tangan kita, kini telah direbut oleh Lin Dong, jawab Xie Yan. Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan melonjak di mata mereka.
Iblis tua Mosie, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai anak berusia 3 tahun, yang bisa dengan mudah kamu bohongi? Telah dikatakan, bahwa Lin Dong hanyalah ahli tahap kehidupan mendalam awal, namun dia benar-benar dapat mengambil sesuatu dari tangan kamu, yang seorang ahli tahap kematian mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku ini sudah pikun, atau bahwa kita semua bodoh, ucap tetua Liu sambil tertawa dingin. Wajah iblis tua Mo Xie berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, barang itu tidak lagi bersama kami. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika kamu benar-benar ingin bertarung. Ucap tetua Mo Xie. Tetua Liu dan tetua Qin melihat penampilan iblis tua Mo Xie ini, dan mereka sedikit terkejut, sebelum mereka dengan cepat mengerutkan kening mereka. Mungkinkah Xie Yan mengatakan yang sebenarnya? Tetapi bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana Lin Dong bisa merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam, ucap tetua Qin. Semua orang dari Gua Angin Iblis ikuti aku. Bocah itu harusnya masih ada di dekat sini, ucap tetua Mo Xie. Iblis tua Mo Xie melirik kelompok Elder Qin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak dapat menelan kenyataan ini. Wush-wush. Di udara, semua orang menyaksikan ketika kelompok dari Gua Angin Iblis dengan cepat pergi. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang mendapatkan manfaat pada akhirnya, adalah bocah cilik yang bernama Lin Dong. Tetua Qin, Lin Dong ini telah dikabarkan bahwa dia secara serius melukai lelaki tua Nefarious Bone dari Gua Angin Iblis. Dia harus memiliki teknik yang sangat kuat, namun itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya untuk dengan mudah mengambil sesuatu dari tangan iblis tua Mo Xie. Zhou Gan mengerutkan keningnya dan berkata ketika dia menyaksikan adegan ini. Jika ucapannya itu benar-benar nyata, bocah kecil ini, benar-benar sedikit tangguh, balas Tetua Qin. Tetua Qin dengan cepat tertawa pelan. Tidak heran kalau iblis tua Mo Xie menjadi sangat marah karena penghinaan ini. Jadi itu alasannya, jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya, ucap Tetua Qin. Apa yang harus kita lakukan, tanya Zhou Gan. Terlepas dari teknik seperti apa yang dimiliki anak kecil itu, toh dia hanyalah ahli tahap kehidupan mendalam awal. Meskipun dia mampu memaksa iblis tua Mo Xie mundur, dia pasti akan membayar harga yang cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah pada batasnya. Mata Elder Qin berkedip saat dia menjawab. Berikan instruksi untuk mencari jejak Lin Dong. Menara perak akan menjadi milik gua semesta kita jika kita menangkapnya, ucap Tetua Qin. Zhou Gan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari gua semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak cahaya dan bergegas maju. Sementara gua semesta bertindak, mata dari faksi lain juga berkedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu bermanfaat bagi mereka, bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lin Dong. Setelah semua ini, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan bocah yang bernama Lin Dong, pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan Gua Angin Iblis. Bunyi angin deras yang tergesa-gesa pun muncul di atas lautan yang biru, ketika dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin terbentuk dari kecepatan tinggi mereka, saat mereka terbang melewati bekas luka dua air yang dalam pada permukaan laut. Aku khawatir, berita bahwa kita telah merebut menara perak telah menyebar, gumam Lin Dong. Salah satu sinar cahaya berhenti sedikit, dan sesosok manusia terungkap. Lin Dong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan sejumlah besar pencari aura. Namun, skala itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu gua angin iblis saja. Hanya ada satu jawaban untuk hal ini. Berita tentang mereka yang berhasil merebut menara perak telah menyebar. Saudara Lin Dong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Lingxian mengikuti di samping Lin Dong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita perlu bersembunyi untuk saat ini, jawab Lin Dong bergumam. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia mungkin telah menakuti iblis tua Mo Xie sebelumnya, tapi dia benar-benar kelelahan. Kemungkinan dia akan kesulitan dan tidak banyak dapat membantu, jika mereka menemui seorang yang mengejarnya. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari, bagaimana hal ini bisa terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt, pikir Lin Dong. Mu Lingxian tidak keberatan dan mengangguk segera. Lin Dong melambaikan lengan bajunya setelah melihat ini, dan Burning Sky Cauldron sekali lagi terbang keluar. Akhirnya cahaya terang melonjak dan menghisap mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, Burning Sky Cauldron berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyerbu ke laut dan menghilang dengan kecepatan kilat.
Beberapa suara angin bergegas muncul dari kejauhan dengan segera, setelah duo Lin Dong telah tenggelam ke laut. Lebih dari selusin sosok terbang melewati Lin Dong di atas permukaan laut. Mata mereka menyapu permukaan laut, sebelum mereka mengutuk dan dengan cepat menyebar lagi. Seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup pada saat ini. Sebuah cahaya merah menyala di dasar terumbu karang besar di bawah laut, tempat kuali berukuran setelapak tangan telah disembunyikan, kuali itu tersembunyi sempurna ketika cahayanya telah dihilangkan. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika melewatinya. Semua harta Yuan murni memiliki aspek unik mereka sendiri, seperti halnya penutup peti mati kehidupan di tangan Mu Lingxian. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah dibandingkan dengan Life Dead Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Dead Coffin Cover. Pada saat ini, Lin Dong duduk di udara dalam domain Burning Sky Cauldron. Ada menara perak kecil diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar sementara, dan disertai dengan suara guntur. Kakak Lin Dong, kamu sekarang bisa mempelajarinya, pertama-tama, aku akan tidur siang dulu ya, ucap Mu Lingxian. Mu Lingxian melihat ranah merah di dalam kuali dengan sangat bosan. Dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan mengeluarkan Life Dead Coffin Cover di bawah mata Lin Dong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi berbaring seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Gadis ini, ucap Lin Dong. Lin Dong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia memalingkan matanya dan menatap menara perak kecil itu dengan gembira. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara es yang dingin. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan mencoba memasuki menara perak. Berdengung, menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lin Dong melakukan kontak dengannya, suara bergemuruh tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lin Dong. Mengerang, Lin Dong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya seperti hancur, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat melihat menara perak itu. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lin Dong. Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Lin Dong dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Kamu harusnya senang untuk hal ini. Kalau tidak, informasi di dalamnya akan terungkap sejak lama dan diperoleh oleh Gua Angin Iblis, jawab Yan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Dong sambil mengerutkan keningnya. Segel ini tampaknya relatif kuat, bahkan jika Gua Angin Iblis tidak dapat memecahkannya dalam waktu yang singkat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol leluhur Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak upaya untuk membukanya. Namun, ini berbeda untukmu. Kamu memiliki simbol leluhur yang melahap. Jejak kekuatan simbol leluhur Thunderbolt tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi kamu, jawab Yan. Oh, begitu ya, ucap Lin Dong. Lin Dong sedikit mengangguk, dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak. Bas-bas. Beberapa asap putih segera dipancarkan dari permukaan menara perak, ketika benang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power melintas. Petir yang berkedip-kedip juga secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, tampaknya sumber energi mereka perlahan-lahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Wajah kilat dan benang hitam menyala terus-menerus selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar lenyap. Berdengung, suara meredam lembut dikeluarkan dari dalam menara perak setelah jejak kilat terakhir menghilang. Mulut Lin Dong menjadi senyuman setelah melihat ini, dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya. Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak, banyak gambaran yang mengalir ke pikiran Lin Dong. Bang bang bang, yang pertama memasuki matanya adalah awan hitam tanpa akhir. Petir menyusut menembus awan seperti naga yang sedang berenang, halilintar terus bergemuruh dari waktu ke waktu, bergema tanpa henti di langit. Ada lautan luas di bawah awan guntur hitam yang seolah-olah tak berujung ini. Laut juga tampaknya tidak memiliki batas. Terlebih lagi, lautnya hitam pekat, dan sekilas tampak sama persis dengan awan hitam di langit. Dari kejauhan, awan guntur dan lautan yang luas tampak menyatu. Kegelapannya yang murni, dan itu menyebabkan seseorang merasa takut. Energi mental Lin Dong melayang di atas dunia awan guntur ini.
Setiap kali guntur terdengar, ia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut yang alami. Lin Dong mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. Akhirnya mereka menabrak bagian tertentu dari laut. Air laut dengan cepat mendidih, dan kilat perak dengan panik menyebar ke permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lin Dong samar-samar bisa melihat gua yang sangat besar. Gua ini tertutupi oleh kilat, dan cahaya peraknya yang terang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, fluktuasi liar, dahsyat, dan besar, beriak ke arah luar, menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua yang ditinggalkan oleh ahli panggung reinkarnasi itu, pikir Lin Dong. Mata Lin Dong sedikit menyipit saat dia melihat gua besar di dalam kilat. Pada saat berikutnya, cahaya hitam memancar keluar di matanya, ketika cahaya petir yang memenuhi lingkungan gua secara bertahap menghilang pada saat ini. Mata Lin Dong menyapu gua sedikit demi sedikit setiap kali. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba fokus pada bagian terdalam dari gua, di mana cahaya petir yang sangat mempesona juga hadir. Selain itu, dia bisa melihat cairan petir mengalir perlahan di dalam cahaya petir, cairan petir ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang, cairan itu bisa berbentuk pedang, bisa berbentuk petir, dan bisa berbentuk simbol yang sangat kuno. Cairan petir mengeluarkan aura yang Lin Dong sangat akrab dengan aura ini, yang secara praktis berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur melahap. Huh, Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit untuk ditahan melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Dia sadar, bahwa petir cair harus menjadi simbol ancestral kedua yang telah dia cari, simbol ancestral Thunderbolt. Bang, petir besar dengan ganas mengalir turun dari langit. Dunia nampak hancur pada saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lin Dong menjadi terpesona. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah menarik diri dari menara perak. Berdengung, sebuah sambaran petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lin Dong saat ia mundur. Pada akhirnya, itu menembak ke dahi Lin Dong. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir, ketika kilat melesat ke kepala Lin Dong. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berhenti. Jari Lin Dong dengan lembut mengusap ruang di antara alisnya. Setelah itu, ia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah laut petir langit, simbol leluhur Thunderbolt ada di tempat itu ya, gumam Lin Dong. Sky Lightning Sea Region, adalah tanah petir yang Lin Dong lihat di dalam menara perak. Disitulah gua tempat tinggal pakar tahap reinkarnasi. Selain itu, cahaya kilat dari sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari wilayah lautan petir langit. Ketika Lin Dong membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang dia tahu, dia memang menemukan bahwa lokasi keduanya sama persis. Dengan kata lain, simbol leluhur Thunderbolt ini adalah simbol leluhur kedua yang ditunjukkan pada peta mental yang diperoleh Lin Dong. Kata nasib benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Sky Shining Sea Region seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak diketahui di barat daya area chaotic dimensi, pikir Lin Dong. Jari Lin Dong mengusap dahinya, saat dia membandingkan peta laut Sky Lightning Sea Region dengan peta laut chaotic dimensi yang dia sadari, dan bisa mendapatkan posisi kasarnya. Tempat itu memang agak jauh dari Sky Merchant Region pada saat ini dia berada. Namun, keinginan Lin Dong untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lin Dong menunduk, dan menatap menara perak di depannya. Senyum yang telah terbebas dari beban, yang muncul di wajah muda ini saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu, gumam Lin Dong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.